Sacono. Dari BTD Channel, jangan lupa subscribe, comment, and share ya, katanya Bapak Munawi. Seperti itu. Kau capo menetiro sangkawi munajat biakin doyusuk anana jeng pangeran lamunono gusti peluputan ingsun pangeran ngapuro kang weruh usikin pria ilwas tanipun lingin opun ang tuto barangkarso aneng bumi sang ulun yakin doyusup lingirio pangeran ugo kang luwe kang beru ing kawulianiro angin tunggal kang luwe beneriki japria ilaturipun sampun siro saktuyan sekar santo kedepi yang agung jabra ilmu kul praptolo ateman jadi api Kepala Dusun Trajan Pak Asnan yang terhormat Dewan Aman Nasional Region Jawa Ibu Dia perwakilan dari perempuan aman serta yang saya sayangi kawan-kawan dari Mojang Lontar Yusuf Milenial dan pendukung acara yaitu dari Lembaga Masyarakat Adat Osing atau LEMAU yang sudah hadir ada Pak Hasan dan juga Pak Pur serta teman-teman peserta pelatihan Mojang Lontar Yusuf jilid kedua. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam pelatihan yang kedua yang sebelumnya sudah dilakukan tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat yang masih dalam perjalanan ini undangan dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati juga Bapak PJ Kepala Desa Kemiren, yang kami hormati Lembaga Masyarakat Adat Osing serta tamu undangan dan seluruh peserta pelatihan Mojang Lontar Yusuf Banyuwangi jilid kedua, media dan juga FLY dan juga BPAN PD Osing yang kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Adat Osing yang telah menginisiasi kegiatan pelatihan Mojang Lontar Yusuf Banyuwangi jilid 2 ini di mana pelatihan ini diikuti sebanyak 25 peserta dari lintas desa yang ada di Banyuwangi, alhamdulillah. Dan menariknya lagi, para peserta ini peminatnya sudah mulai banyak dari kalangan perempuan. Jadi ini sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita dari guru kami, Pak Pur, dan juga kita semua. Karena mocoan ini tidak lagi hanya direpresentatifkan sebagai kegiatan ritual dari kaum laki-laki seperti itu. Jika tahun lalu kami, saya bersama kelompoknya Mbak Tiwi adalah peserta mocoan,
Tetapi tahun ini di tahun 2009, alhamdulillah kami sudah 19 maksudnya telah menjadi panitia kegiatan Mocoan Lotan Yusuf Banyuwangi jilid kedua. Dan tidak luput kami ucapkan terima kasih kepada RBO yang selalu bersedia dan senang hati dan memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan budaya terutama Mocoan Lotan Yusuf pada malam hari ini. Kami ucapkan lagi terima kasih juga kepada teman-teman AMLE Milenial dan BPAN PD USIN selaku panitia acara, karena tanpa kerjasama yang baik acara ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami ucapkan untuk dulur-dulur teka media yang turut meliput acara pada malam hari ini. Dari BTD Channel, jangan lupa subscribe, comment, and share ya, katanya Bapak Munawir. Seperti itu. Oke, jadi cukup seperti itu sambutan dari saya selaku ketua panitia pada kegiatan Mocoan Lotan Yusuf Banyuwangi jilid kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang adanya berjalan dengan lancar kegiatan pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya selaku panitia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwaras kabeh dulur-dulur hormati sun yang Pak Carik PJ Kepala Desa Kemiren, hormati sun yang konco-konco Depan Garisan Pemuda Aliansi Masyarakat Adat Pusing, kemudian mari ku terus hormati sunnya konco-konco Mocoan Lontar Yusuf Milenial, uga teko wadonan aman, wadonan aman lu perempuan aman ya. Di sini jadi wadonan aman. Oke, alhamdulillah bisa teko untuk dia di konco-konco. Terus hormati sunpisan yang konco-konco peserta ya. Iki ono Kang Ju. Alhamdulillah Kang Ju bisa teko lan ono golongan lari wong-wong iki penting dari ketua panitia mau ono peserta wadon iki alhamdulillah nawitah mari iki ngadeg kelompok Mocoan Lontar Milenial khusus poro wadona. Isun mewakili lemau lembaga masyarakat ada pusing. Makin ono Pak Pur, ono Mbak Wirin, kesuwun nang akeh tekane riko kabeh nyakseni bengi iki duwe gawe nurut isun penting yaiku pelatihan Mocoan Lontar Yusuf. Pelatihan iki tujuannya ing liya maning kanggo murid-muripaken nglestarekaken Mocoan Lontar. Mocoan Lontar iki duwene dhewe. Artine iki penting krana Mocoan Lontar iku dadi jejak sejarah, jejak peradaban wong Jawa, khususnya ya wong Banyuwangi. Peradaban kebudayaan kang nilai api kang nilai luhur itu peradaban. Nah ning Kemiren dhewek utawa ning Banyuwangi dhewek wong sing dhewek Mocoan Lontar kang ning Jawa arane Mocopat, ning kene iki duwe kekhasan lagu lan perangkat-perangkat pendukung pembacaan tradisi Mocoan Lontar. Mula tradisi iki, kebiasaan iki, kekayaan iki larang regane. Krana iki duweni dhewe. Bolane selawase iki kita kabeh iki mung ubret, nguri-uri, ngurusi kadang-kadang biarang-biarang kang ing duweni dhewe. Diurusi matang-matang sampai ikat waktu dunia ini dia malah dilalaikan. Nah Mocoan Lontar isah
duwene wong Banyuwangi. Endane ta wis yo duwene dhewek bukti laleka. Nah, ritolok lan isun kabeh iki tempo nang kene iki pulane rumangsa welas, rumangsa demen lan iki perlu agrage nyakene maca lontar iki heng heng indang. Ibu ya boleh saja lah sibuk dengan kebudayaan asing dengan K-pop dan seterusnya oke lah. Tapi tolong kita jangan abaikan, jangan tinggalkan milik kita sendiri. Iki alih-alih kadung dianggap iki panaran darang kang regone larang. Alih-alih duwene warisane buyut mulane masiyo tawis dianggap wong elek, tapi iki warisan buyut iki. Emong iso ngedol dituku piro ben iso ngene lah. Didorong rawati emas krono oleh mari Abdul Sawah, mari ku terus pokok emas romong ke kono teye. Didok iki emas ali-ali kalung tinggalan ibuyo. Sun simpen, sun paroti, lan emong iso ditulak lan dirupek wong. Muga-muga niate kene kabeh disembadani lan diridhi ambe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semono biyen apa katikan kudu kacara wis mungkin bagus. Kelawan ngucap bismillahirrahmanirrahim njaluk kuasane Gusti Allah pangeran kang maha welas asih lan maha ngridani usahane umat pelatihan mocoan lontar bengi iki resmi di KWP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mau oyo kalau guru teko sudah ucapkan ibu perempuan sebelum sadurunge ditutup pembacaan doa di wojokaan nanti perwakilan segi lemau Pak Pur, monggo dipersilakan untuk doa Pak. Mantap-mantap aja ya. Iki bukan salam petani, kanggo pohon melintar iki. Kalau bukan serakap, kan di jaluk iki bukan moga kadehan kuliah diajar sampai pungkas besok diilang masyarakatnya karya selamatnya. Terus ono sebuah golong kebolong iki nyelamati dari Allah Songo bolongan kang orang sekujur awak iki kok diparingono kebolong diparingono awak pikirnya buka belajar soalnya dia kan karena kami sekujur itu terus ono ketutitik saat sebenarnya di kolin yang tidak ono kene parangkan di ujel-ujel tapi tiga jarang kan akit iki ono jenjang abiam jenjang bote yang wongo buruh merumah sani di kolam isu niki anas buku aja iya mengukur di rokso di jangkung ono lan ulio risenya Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 terus ono itu koro bungkil kolok pendum ya uliye yang biar nandur sangat dengan kanggo anak buku umpok anak buku ini ojo nung di bener kadu ngeswaya itu pun ya kudu di kemuliaan saya pikir ngeswaya itu pun artinya kudu lahir generasi penerus lipat-lipatan isu ini kanggo ngeratakan seni budaya kang ana ing Banyuwangi sehingga itu wis cukup kudu-kudu lihat bukan kita kaget acara ini iki kuliah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesaksian bujuna kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge donga isih disenengaken kangge ketua. Ya sing ketua itu bener kerja mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa masolatan tunjina min jami' ahwali wal afat wa taqdi lana jami' al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat
Aku baru libur nanti sekarang aku jalan di minyak minyak kerja di tempat hanya di bawah bang dan lama. Sudah karena roti merambil ini tadi menulis itu. Assalamualaikum ada mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Blok pisang. Ya monggo. Ayo. Eh sero. Kadi poro. Foto solo. Senyum. Acara pelatihan bocah luntar Yusuf Milenial Kisun Jaluk Sepuro Nawi Ono Salah Luputelan Kabehan Ono Nikene Nidangane Nawi Ono Salah Salahe Jaluk Sepuro Yowes Isun Tutup Krono Mareku dilanjutan pelatihan macam motor. Gepon, kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.